Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Lintas Dimensi Islam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah buruk yang terpilih untuk mengantarkan kekasih Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum kalian menonton video ini, jika kalian suka dengan channel KLD, silakan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Selamat menonton. Apakah kalian tahu kisah di balik terpilihnya Buruq sebagai kendaraan Rasulullah SAW saat peristiwa Isra Mi'raj? Jika memang belum tahu, simak ulasan berikut ini yang akan menjelaskan misteri dari kenapa Buruq terpilih. Ketika peristiwa Isra Mi'raj dijelaskan bahwa Malaikat Jibril alaihissalam yang menemani Rasulullah SAW saat itu, Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke surga yang disebut Jannat al-Buruq. Surga ini adalah surga para buruk, di mana Malaikat Jibril harus memilih salah satu buruk untuk membawa Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj. Ketika Malaikat Jibril alaihissalam tiba di sana, surga itu dipenuhi dengan buruk-buruk dan dia pun harus memilih salah satu buruk tersebut. Ketika sedang mencari Malaikat Jibril sangat merasa bingung karena mereka semua terlihat sama dan mereka semua tengah sibuk bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan di dalam ayat Al-Quran, yakni Inna woha wal malaikatu yusalluna ala nabi ya ayuhalladina amanu sholu alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikatnya bersolawat atas Nabi. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian atas Nabi dengan sebaik-baiknya solawat. Jadi sesungguhnya buruk adalah malaikat yang berwujud buruk, sehingga mereka pun senantiasa selalu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ketika tengah memilih, Malaikat Jibril melihat salah satu buruk yang sedang duduk menyendiri, menjauhi dari buruk lainnya. Buruk ini menangis dan terus menangis, dan maha besar Allah, dari tangisan buruk ini terbentuklah sungai mutiara yang begitu indah yang mengalir deras dari matanya. Tangisan ini merupakan tangisan buruk yang menunjukkan cinta dan kerinduannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Malaikat Jibril pun mendekati buruk tersebut dan berkata, semua buruk lain bersolawat memuji Nabi SAW dengan gembira, tetapi mengapa kau di sini sendirian menangis? Apa yang membuat kau menangis? Buruk itu berkata, ketika Allah menciptakan buruk dan memberitahu kami bahwa salah satu dari kami akan membawa Nabi Muhammad SAW, maka semenjak hari itu aku menangis tidak pernah berhenti. Aku berkata, ya Allah, hatiku terbakar karena cintaku kepada Nabi Muhammad SAW, dan aku memohon kepadamu untuk menjadi buruk yang membawa Nabi Muhammad SAW ke surgamu. Maka sejak hari itu aku menangis terus-menerus dengan rasa cinta dan kerinduan yang amat sangat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Syekh Muhyiddin bin Arabi mengatakan, pada saat itu pula air mata buruk itu berhenti menangis karena rasa bahagia bahwa ia akan membawa Sayyidina Muhammad SAW. Inilah buah manis dari tangisan buruk selama ini, karena pada akhirnya cinta dan kerinduan kepada Rasulullah SAW terbayarkan dengan menjadikannya tunggangan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Menangislah karena cintamu kepada Nabi Muhammad SAW. Umat muslim yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, apakah kalian ingin melihat Nabi Muhammad SAW? Jika demikian, maka menangislah. Menangis
karena kerinduanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu sudah cukup bagi Allah untuk menunjukkan kepada kalian bahwa kalian dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukanlah hal ini di malam hari ketika semua orang telah terlelap tidur. Duduklah di sudut ruangan yang gelap di mana tanpa adanya cahaya. Kemudian bersolawatlah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan katakanlah, pandanglah kami ya Rasulullah, angkatlah penderitaan kami, peganglah tangan kami. Nasron minka ya Rasulullah, tuh tohiru biha kulubana, adrikna ya Rasulullah, ya Sayyid al-Basra, ya Habiballah. Jika kalian melakukan hal tersebut dan sembari berdoa, maka kalian akan merasakan kehadirannya dan akan merasakan sesuatu. Dan teruslah menangis sepanjang malam hingga sungai air mata keluar dari mata kalian. Karena saat menangis dengan penuh cinta, inilah yang akan menandakan bahwa Sayyidina Nabi Muhammad SAW sedang melihatmu. Sebagaimana Nabi SAW berkata, aku melihat umatku, apa yang mereka lakukan, aku mengamati mereka. Karena cinta dan kerinduannya Buruk yang begitu besar kepada Rasulullah SAW, selama inilah yang membuatnya mendapatkan kehormatan yang luar biasa dalam mengantarkan Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dalam pembahasan ini kita bisa mengambil pelajaran, hikmah, dan mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.